Ide, pagi-pagi udah minta sarapan aja nih perut. Ya gimana ya bang, kan dari pagi tadi kita belum makan. Ya maaf, tadi kelupaan. Yes, ya abang, suka amat nyiksa perut. Ya udah deh, hari ini gue yang traktir. Hah, seriusan bang? Iya ya, mau makan apa nih? Gimana kalau mie ayam aja bang, sekali-kali kan. Boleh juga tuh. Oke deh, kita makan mie ayam aja. Bentar-bentar, uang gue di mana ya? Oi perut, lu lihat gak uang gue tadi? Yeah, mana bisa lihat bang, kan gue gak punya mata. Bener juga. Coba cek saku celana bang. Gak ada. Coba cek saku celana belakang. Gak ada juga. Ya, terus gimana nih bang? Ya, berhubung karena gue gak bawa uang, jadi besok aja ya gue traktirnya. Bentar bang, coba cek sepatu bang. Ya kali, mana ada orang yang nyimpen uang di sepatu. Oke, uangnya udah dapet kan bang? Ayo kita beri makan. Iya ya. Minta sedekahnya cu. Ada pengemis tuh. Udahlah bang, biarin aja. Kita kan juga lagi darurat. Paling si pengemisnya juga udah makan. Tolong, udah 2 hari ini kakek belum makan. 2 hari Rona, rekor ini. Tuh, katanya dia belum makan tuh. Ya, paling si pengemisnya juga udah punya uang tuh. Tolong nak, kakek udah gak punya uang lagi loh nak. Cih, lepas amat sih. Udah, kita kasih aja uang ini buat si kakek. Gimana? Yes ya bang, tapi kan gue udah lapar banget bang. Dari pagi tadi kita belum makan loh. Gimana ya? Ya elah bang, sekali ini aja dah. Tega amat menyiksa perut sendiri. Sebenarnya gue kasihan banget sih sama si kakek. Tapi ya udah deh, kita makan dulu aja dah. Nah, gitu dong dari tadi bang. Iya. Minta sedekahnya cu, tolong cu. Ini sombong amat. Aduh, lapar banget dah. Apakah aku akan berakhir di sini dengan rasa lapar yang belum terpenuhi? Dan sekarang kenapa malah aku berpuisi? Oh, sang ilahi, tidak adakah orang yang berbaik hati kepada kakek tua sepertiku ini? Ini kek, ada sedikit makanan untuk kakek. Insya Allah berkah. Terima kasih cu. Kalian tahu, mungkin aku memang sedang kelaparan saat ini. Tapi di depanku ini ada orang yang jauh lebih kelaparan dari apa yang aku rasakan saat ini. Berbagi bukan tentang seberapa besar dan seberapa berharganya hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang ingin kau beri.